3-4 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu kami menerima putra-putri Bapak. Bapak Ibu menitipkan pada kami putra-putri untuk dididik, untuk diberikan bekal yang pada saatnya nanti mereka akan hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan insya Allah Bapak akan melihat bedanya setelah 4 tahun atau setelah 2 tahun di Kota Meskipun. Kementerian kita mempunyai tugas untuk membangun sektor kelautan dan perikanan secara komprehensif. Salah satunya adalah menyediakan sumber daya manusia yang unggul untuk membangun Indonesia maju ke depan. Adik-adik semuanya, STP adalah rumah Anda. Jadi, Anda lepas dari STP, tetapi kalau ada apa-apa, kembalilah ke rumah Anda atau orang tua Anda. Kita akan siap membantu Anda selamanya. Dan apa yang Anda semua rasakan hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, anak-anakku, saya merasakan juga. So, vibration itu nyampe ke hati saya. Dan hobi saya sekolah dan wisuda. Saya bisa melewati, ya Pak, overcome the problems gitu ya di school. Karena orang tua saya waktu masih hidup, sampai akhirnya meninggal, saya punya suami, punya anak-anak, tersupport saya dengan doa. Tapi saya budidayakan gabus di Indramayu. Rian aku. Mas Rian. Mas Rian. Penyuluhan perikanan. Ibu Ina tuh yang kami. Bapak Ibu gimana perasaannya nih anaknya sudah? Rian sih si bangga ya. Untuk masa kedepannya kan jelas dia. Seperti apa ya? Anies Dharma Kusuma. Itu ada disiplin, sikap mental, semua kan diperlukan. Sedangkan itu di lapangan sangat handal sekali. Kebetulan anak sendiri juga di lapangan saya bimbing seperti apa. Dia tahu persis sarjana dari SMP seperti apa. Ayo prestiawan, buat yang bendera. Ya, sebagian orang tua secara umum sama aja pasti ya ingin anaknya teh sukses gitu ya. Mudah-mudahan ilmu yang dia dapat ini bisa bermanfaat buat nusa bangsa, buat keluarganya juga, buat dia sukses, buat dia. Saya juga nggak percaya nganter dulu dia dari mulai prihatin sampai ke titik ini, saya ngerasa bangga sekali sama dia. Bangga luar biasa. Mas, gimana nih menurut Mas ya pendidikan di STP ini? Apa yang sudah dijalani selama 4 tahun ini sendiri, Mas? Ya, pendidikan di sini bagus. Memang awalnya berat, tapi dijalani saja masih bisa. Buktinya saya sampai sekarang pun bisa sampai ke titik ini. Karena niat ya, Mas ya. Karena niat. Apa yang paling berkesan selama pendidikan di sini, Mas? Waktu awal datang sini basis 3 bulan. Itu sangat berkesan waktu kita satu angkatan dihukum bareng, ya makan bareng semua, ya macam susah senang bersama. Tuhan mudah-mudahan anak saya sukses. Sampai dia mendapat cita-citanya. Amin. Ya. Bagaimana bu, perasaannya hari ini? Bangga sekali ya Bu. Bukan bangga tapi bersyukur kepada Tuhan. Karena anak saya bisa mendapatkan Burgal. Yang terbaik. Burgal lagi ya. Iya. Dicari ayahnya nih. Mas ya sendiri, Mas, gimana nanti ke depannya? Bagi melihat dia yang nama setelah ini bagaimana? Ya, harapannya ya semoga ilmu yang saya dapatkan di STP selama 4 tahun berguna. Raya Rambo Rabani. Dimanapun pekerjaan ini kita bisa bermanfaat bagi orang Raya lain. Raya Rambo Rabani, Tanjung Sakti, agak menunggu di bawah tiang bendera. Pada dasarnya karena saya mengenyam pendidikan Raya Rambo Rabani. Menggunakan uang negara dari KKP, dan tentunya harapan saya bisa
memanfaatkan ilmu saya 4 tahun untuk bermanfaat di masyarakat. Menurut Masnya sendiri nih, selama pendidikan yang sudah ditempuh selama 4 tahun ini sendiri gimana, Mas? Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa sekolah di Sekolah Tinggi Perikanan. Selain lokasi strategis di ibu kota, saya sangat bersyukur orang Timur di angkatan saya satu-satunya orang dari Bulukumba yang bisa menginjakkan kaki di kampus ini, di Sekolah Tinggi Perikanan, mengenyam pendidikan. Dan alhamdulillah disubsidi oleh pemerintah, dan saya sangat bersyukur sekali pendidikan yang tidak hanya mengedepankan akademik, tapi juga kita dididik dari sistem segi militer yang menurut saya tidak didapatkan di universitas ataupun sekolah lain. Saya sangat syukuri di sini kita juga dididik mental, karakter, dan di sini juga kita dapat dengan orang-orang teman-teman dari seluruh Nusantara yang saya biasa disebut dengan miniatur Nusantara kecil. Saya Suryanto, angkatan 20, jurusan Mesin Perikanan. Saya alhamdulillah anak saya bisa masuk STP dari untuk angkatan 51 dan sudah lulus di tahun 2019. Mudah-mudahan kelanjutannya untuk saudara-saudara yang lain yang berminat mungkin bisa masuk ke STP kemudian. Terima kasih. Tadi asalnya dari mana, Pak? Asalnya saya dari Jakarta. Iya. Ya. Tapi tinggalnya di situ. Tinggalnya kerjanya di Situbondo. Ya, di Balai Perikanan Budidaya Air Payau. Saya berharap anak saya nanti langsung berkecimpung di dunia perikanan, akan memajukan dunia perikanan Indonesia, dan harapan saya nanti dapat berguna, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya perikanan. Dan saya harap nanti akan segera mendapatkan pekerjaan ya di sini ya. Nah itu. Saya sendiri juga alumni, saya angkatan 23 jurusan Teknologi Perikanan Sumber Daya. Untuk Masnya sendiri nih, Mas, selama 4 tahun pendidikan di sini, menurut Mas pendidikan di sini itu seperti apa sih? Kalau ditanya pendidikan di sini, ini pendidikannya ini disiplin ya. Ya kayak ada piket-piket seperti itu, jaga malam, kayak caraka. Ya disiplin lah, disiplin waktu. Jadi bisa di nanti di lapangan kerja itu sangat dibutuhkan nanti di sini.